beli bantal di pasar Blauran, merayakan Natal menggunakan sayuran. Beli sego babat dibawa pulang, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Itulah tema Natal 2019 di Paroki Kristus Raja, bersama-sama merayakan Natal dengan cara yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu dengan menggunakan pohon Natal yang berbahan sayuran, baik itu sayuran organik maupun sayuran hidroponik yang dirangkai menjadi satu persembahan Natal berupa pohon Natal. Dan ini adalah rangkaian dari beberapa teman-teman dari komunitas urban farming di Paroki Kristus Raja sendiri, dan juga komunitas urban farming di Kevikepan Surabaya Utara dari Paroki Pogot, Paroki Santo Mikael juga ikut ambil bagian dalam pembuatan Natal menggunakan sayuran ini. Dan kalau mau ditanya lebih dalam mengapa menggunakan sayuran ini, ya pertama-tama untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita juga bisa menjadikan sayuran itu sebagai sesuatu yang menyehatkan kehidupan, dan juga sekaligus menjadi gambaran pohon Natal ini bahwa pohon Natal sama seperti sayuran, yaitu dikonsumsi setiap hari supaya kita menjadi terang Natal juga setiap hari. Dan selain itu, siapa tahu dengan komunitas ini, komunitas urban farming ini, banyak umat yang juga mau menanam sayuran di rumahnya. Bagian pastoral kehidupan merawat tanaman, karena di dalam kebiasaan merawat tanaman kita akan menjadi sabar untuk memelihara kehidupan. Terima kasih.